Kado asli sa salmon. Kusa sa mga lokal. Hindi wala din punya to. Hmm, ito asli ya. Ang dali ko na strange. Sarang. Si sarang ni yung bukan lebah. Bukan lebah ni masan? Lulut. 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 Kalau lebah yang apa-apa dia? Satu lagi itu lebah baru itu boleh makan sarang sarang. Asli, ada campur air kan? Ini ada campur air. Boleh dimakan gitu saja. Kita. Terbaik. Ini sedikit derek bawah tu. Manis, manis madu. Oh, pekat. Oh, ini asli. Ini badu asli. Ada semalam buka tubuh Ganggara tu. Sedap. Belum ambil lagi. Satu madu. Jadi kita buat satu lubang. Bawa dia tak topping. Jadi dia simpan madu dia dalam topping. Dia punya bertelur. Pelanggan daripada dalam ini yang tidak tahu malu. Okay. Saya alihkan. Ini adalah pelanggan yang tidak tahu malu. Alihkan telur. Termasuk saya. Dapat kris lah. Jalan tidak apa-apa nih. Mengapi. Inilah cara untuk kita kena hasil buat madu telur. Siapa mau belajar boleh belajar dengan Ustaz Syalwan. College Madu Polosi Lom. Pada ini yang kita buat. Masih balik. Dia kena tak plastik lain ni. Tak boleh tanya. Dia dah reput dah plastik. Nanti dia steal sendiri ni. Nanti dia terbang. Oh, dia sendiri repair. Jadi dia akan aktifkan, dia akan seal. Kita lah sana susah sama. Dah reput sudah ni. Nanti ganti baru. Daripada terkena hujan masuk sarang. Terbaik. Terbaik. Jalan dengan Pak Elda ni. Terbaik. Memang mantap. Kalau beli yang di botol mungkin kena campur air, tapi ini asli dari sarang. Oke. Okay. Kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahmun karena dapat merasakan kelulut asli.